Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. اللهم صل وسلم على هذا النبي الكريم وعلى آله وصحبه والتابعين والتابع التابعين لو إلى يوم الدين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. أما بعد. Semati Tuhan Haji Zainal, selaku pengurusi barisan rakan-rakan imam, barisan ahli jatuh kuasa masjid yang sentiasa berperhatian dalam mengimarahkan masjid, Tuan Haji Puan Hajah, Tuan Puan hadirin hadirat yang dirahmati Allah sekalian. Alhamdulillah, dengan izin Yang Maha Esa kita bertemu pagi ini. Moga-moga pertemuan ini akan memberi sedikit kefahaman yang lebih jelas dan kukuh dalam perkara-perkara agama. Bila kita dengar tadi pengumuman pengerusi, maka begitulah betapa kerat kuliah yang ada di masjid. Maka sebegitu kerat kuliah tazkirah, jadi kita tak terlibat. Okeylah tuan-tuan kan, sebab tu tuan-tuan saya teringat satu hadis daripada Ummu Salamah, katanya sami'tu yaqulu Rasulullah SAW, aku dengar Nabi baca doa ni selepas solat fajar, solat subuh. Hadis ni tuan-tuan pun biasa baca. Doa ni tuan-tuan biasa baca. Apa dia doa? Allahumma inni as'aluka ilman nafi'a. Ya Allah, aku mohon ilmu yang bermanfaat. Nabi minta ilmu yang bermanfaat. Dia minta tu seolah nak tinggalkan untuk umatnya tolong minta yang ni. Ilmu manfaat ni bukan ilmu akhirat ya. Bukan tauhid, tasawuf, fikir aja. Ilmu dunia juga bermanfaat. Ilmu matematik, ilmu geografi, ilmu apa saja untuk faedah manusia adalah ilmu yang bermanfaat. Warizqan tayyiba, dan rezeki yang baik. Pendek-pendek, rezeki yang baik, rezeki yang kita dapat sebab daripada soloran sumber yang halal dan digunakan pula ke arah yang diharuskan oleh syarak. Tu yang hebat tuan-tuan. Apa lagi nak dicari tuan? Amalan mutaqabbala, dan amal yang diterima. Bila amal kita diterima walaupun sikit, sudah tentu beruntung sangat mereka itu. Kadang-kadang amal dia banyak, tapi ada yang Allah reject kerana masalah di situ. Kedapatan pada amal itu sendiri ada unsur-unsur ketidaktepatan dengan apa yang Nabi ajar, ataupun tepat tapi ketidakikhlasan kan. Maka tuan-tuan, tiga perkara ni, Allahumma inni as'aluka ilman nafi'a wa rizqan tayyiba wa amalan mutaqabbala. Nabi baca lepas salam, lepas solat subuh, maka bagi kita sudah tentulah kita amat perlu kepada ilmu.
Nabi kata ilmu bita'alum, ilmu ni kena belajar lah. Maka betapa ramai ustaz-ustaz kita yang telah dijemput untuk menyampaikan ilmu. Maka ambil peluang tuan-tuan. Okey tuan-tuan, hadis ni riwayat An-Nasa'i, Ibnu Majah dan Ahmad. Kan? Baik, insyaAllah tuan-tuan, kita teruskan dengan bicara pagi kita dengan syarah hikam ini ke surat berapa ya tuan? Tiga tujuh tujuh. Tak habis lagi ke? Belum. Masya Allah. Baik tuan-tuan, dalam kalam hikmah yang pendek ni, kita rangkumkan, kita rumuskan, amal yang baik ni ialah amal yang kita tak nampak amal kita. Maksudnya kita memang kuat amal, tapi kita tak nampak. Kita hanya nampak ini adalah taufik daripada Allah, bukan daripada aku. Okay. Dia terasa dia banyak kekurangan, terasa kecil sangat amal dia, sikit sangat amal dia. Kan? Dia sampai itu. Contohlah kita makin mengaji, makin rasa ramai, rasa banyak tak tahu. Saya pun rasa macam baru belajar je. Bila kita jumpa satu masalah yang kita belum temu masalah ni, ya Allah, baru cerdik aku hari ni, baru jumpa masalah ni. Kan? Maka selagi kita mengaji, sekali akan terasa banyak kurang. Siapa yang rasa dia cukup ilmu, dialah yang paling kurang. Siapa yang rasa dia cerdik, dialah yang paling bodoh. Kita ni kalau lahir 1000 kali lagi lahir ni, tak cukup dah dengan ilmu yang begitu banyak. Sebagaimana Nabi Khidir berada di sebuah perahu ketika itu, disaksikan oleh Nabi Musa AS, Khidir, Nabi Khidir celupkan jari dalam laut, angkat, wahai Musa, inilah ilmu yang ada pada kita. Yang laut terbentang luas, itulah ilmu Allah. Masya Allah tuan-tuan, sikit benar ilmu kita. Kadang-kadang rasa nak bercakap depan tuan ni malu nak bercakap. Sikit banyak, semakin teroka, semakin banyak kita tak tahu. Maka inilah sifat ni yang dimaksudkan oleh Ibnu Athaillah As-Sakandari, bahawa amal yang abdul amal ini ialah amal yang kita lupa, tak nampak. Duk nampak ini anugerah Allah yang jadikan aku orang yang beramal, bukan cetus daripada kita. Dia melihat sibuk, melihat taufik dan hidayah daripada Allah, bukan sibuk menilai amal dia. Kan? Kan? Ha, jadi ini maksud kalam hikmah ni. Maka sebab tu tuan-tuan, jangan melihat amal kita, jangan rasa sudah baik amal kita, jangan rasa sudah sempurna amal kita. Kadang-kadang semakin hari semakin tahu bahawa ada kurang lagi amal aku ni, ada tak cukup lagi di sini, ada saja, ada-ada saja. Kan? Maka sebab itu teruskanlah dalam mencari kebenaran. Imam selalu doa, Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna ittiba'. Ya Allah, perlihatkanlah kebenaran itu benar. Warzuqna ittiba', rezekikanlah aku untuk mencari kebenaran dalam hidup ini. Kan? Baik. Jadi kita beramal kerana taufik Allah. Tanpa taufik kita takkan beramal. Bukan orang tak tahu kata amal tu baik, membawa ke syurga,
Tapi kenapa orang tak mau buat? Sebab tak ada taufik. Tak sampai. Kan? Kita, jadi kita harus melihat amal kita ni kurang semua. Ya Allah, kan? Berapa banyak amalan yang kita digalakkan, dilakukan sebelum masuk subuh. Banyak. Tak berapalah sangat boleh buat. Allah, lemah kita tuan. Kan? Kan? Tahajud 2 rakaat. Doa sikit dah masuk subuh. Kan? Seorang. Kan? Jadi kita rasakan amalan kita ni jauh daripada sempurna. Kan? Kan? Dan jangan kita bersandar kepada amal kita. Aku yang dapat macam ni dalam hidup sebab aku amal banyak. Jangan bersandar kepada amal. Kalau amal tu boleh jadi dinding lah, kita sandar terus terlentang sikit sangat. Nipis, kurang, terlentang kita. Kan? Jadi kita sambung pagi ni 377 nah, cikgu nah, tang mana At-Tabari tu? Ya? Atas sekali. Firman Allah Ta'ala ya. Baik. Ya? Okey. Kalau tengok sebelah 376 bawah sekali tu, sebahagian arifin. Arifin ni orang yang benar-benar ma'rifatullah. Benar kenal Tuhan dengan sebenar-benar kenal. Ditanya kepada sebahagian arifin. Apa ditanya? Ma alamatu qabulil amal. Apakah tanda-tanda yang kata amal tu diterima? Dia ditanya begitu. Sebahagiannya ramailah ditanya. Apa kata tanda-tanda amalan diterima? Qala, jawabnya, nisyanuka iyyahu wa inqita'u nadharika anhu bil kulliyah. Kata dia, kamu lupa kepadanya, lupa amal. Oh, tak nampak. Seolah-olah kenapa tak nampak amal? Amal Allah dah angkat ke langit, tak nampak lah. Dan naik lah. Tak ada cari, tak jumpa, pergi mana? Dan naik ke langit lah. Lupa dan tak nampak amal tu. Wangkita'u, dan putus. Terputus pandangan. Tak terpandang lah. Yang duk pandang, Allah, kurangnya aku, lemahnya aku, begitu gini, nampak gitu. Dan terputus pandangan kamu daripada amal sama sekali. Dia pandang rezeki kurnia yang Allah bagi. Sebab itu Allah nak bagi taufik. Bukan kerana amal aku. Sebab kalau kita sandar kepada amalan, contohnya bila kita tak mampu buat amal, tak ada lah rezeki aku sebab aku tak amal tu tak datang. Tak, Allah bagi kerana rahmat dia. Kisah seorang yang sedang sakit tuan, di ICU lah, sedang sakit. Dan orang ni nak Muslim lagi, belum Islam. Orang ulama dulu bila dia jumpa orang kafir, dia tak panggil non Muslim, kita je. Dia tak panggil orang kafir, dia panggil orang belum Islam. Tu belum Islam, tu belum Islam. Memanglah kafir yang belum Islam. Dia tak sebut kafir, dia sebut belum Islam. Jadi dia ni sakit, kritikal sakit dia. Adik dia datang. Adiknya ni sudah masuk Islam. Dan dia melihat abangnya ni betul-betul nazar. Jadi dia teringin sangat untuk abang ni mati dalam akidah yang benar. Maka diajarnya, sebab Nabi kata, laqinu mautakum la ilaha illallah.
ajalah orang-orang mati kamu dengan kalimah la ilaha illallah. Dia pun ajar, dia ajar abang dia, dia ajar-ajar. Dia dengar abang dia turut berkata macam dia ajar la ilaha illallah. Selepas tu dia meninggal. Masya Allah tuan-tuan, itu kata hidayah tuan kan. Ha, kadang-kadang Islam dah lama dah, bila mati tu sakaratul maut tu macam-macam gaya dia ni, lepas mengucap terus meninggal dan nampak kesan air mata yang jernih di pipi-pipinya. Masya Allah tuan, ni anugerah tuan. Baru masuk Islam sekarang tu juga boleh mengucap dengan baik kan? Ini yang bila kita takut tuan-tuan. Itu sebab imam doa lalu, Allahumma baj'al akhir kalamina indantihai la ilaha illallah, indantihai hajarina la ilaha illallah. Ya Allah, jadikanlah akhir kalam aku dalam hidup ini dengan mengucap la ilaha illallah, dakhulal jannah, masuk syurga. Baik. Ini berdasarkan Allah Ta'ala dalam surah Fatir. Man kana yuridul izzata falillahil izzatu jami'a. Ilahi yas'alul kalimut tayyibu wal amalus salih yarfa'u. Walladhina yamkuruna sayyati lahum azabun syadida. Wa makru ula'ika huwa yabur. Sesiapa yang mahukan kemuliaan, maka hendaklah ia berusaha mencarinya dengan jalan mematuhi perintah Allah. Kerana bagi Allah jualah segala kemuliaan. Falillahil izzah, bagi Allah lah kemuliaan. Kepada Allah lah naiknya segala perkataan yang baik, yang menegaskan iman dan tauhid, untuk dimasukkan ke dalam kira-kira balasan besok. Dan amal yang soleh pula diangkatnya naik sebagai amal yang diterima. Sebab kita ni tuan-tuan, setiap orang kita ni ada baba ni fisab, dua pintu di langit. Pintu amal naik, pintu rezeki turun. Pintu amal naik, pintu rezeki turun. Jadi, dan amal yang soleh pula diangkatnya naik sebagai amal yang diterima. Itulah harapan kita. Yang memberikan kemuliaan kepada yang melakukannya. Dan sebaliknya, orang yang merancangkan kejahatan untuk mendapat kemuliaan adalah bagi mereka azab siksa yang berat syadid. Dan rancangan jahat mereka kalau berkesan pun akan rosak juga akhirnya, rosak binasa. Jadi makna ayat ni, kemuliaan di sisi Allah hak dia. Dia mulia, wa tu'izzu man tasha, dia mulia siapa dia nak. Wa tuzillu man tasha, dia hina siapa dia nak. Kalau dia hina, tak ada siapa yang boleh muliakan. Kalau dia mulia, tak ada siapa yang boleh hinakan. Kan? Maka milik dia. Daripada seorang yang dihina, direndahkan martabatnya, tapi Allah angkat dia mendapat sanjungan di mata dunia. Kita telah baca sejarah. Seorang yang dimuliakan oleh manusia seluruh dunia, diketahui, dikenali, tetapi akhirnya mendapat penghinaan. Ini berlaku. Semuanya adalah hak Allah. Kalau kamu berusaha nak jadi mulia bukan cara yang Allah nak, kamu akan jadi hina. Kemasyhuran ni usah dicari, tapi dia diberi sebenarnya. Kemasyhuran ni akan diberi sekiranya kita berada di landasan yang benar. Kalau dicari, mana dia tak dapatlah tu dia cari.
Dia cari popular sebab dia tak dapat. Orang yang popular ni orang yang mempopularkan dia, sedangkan dia pun tak tahu pun. Baik, At-Tabari berkata kepada Allah, naik segala zikir hambanya, ingat hambanya, pujiannya, semua naik kepada Allah Ta'ala. Begitu juga amalan yang soleh, pasti dia terima. Amalan yang soleh, amalan yang baik, yang menepati seperti mana Nabi buat, dan niat ikhlas seperti Allah suruh, mukhlisina lahuddin, ikhlas sungguh-sungguh. Kan semayang tengok, kita tengok Allah menyebut qad aflahal mu'minun alladhina hum fi salatim khashi'un, maka telah berjayalah orang yang semayangnya, semayang mereka tu khusyuk. Tadi pun Bilal panggil hayya 'alas solah hayya 'alal falah, marilah semayang, kita akan dapat kemenangan. Maka antara anak menang semayang tu khusyuk. Khusyuk ni mana kita menang daripada gangguan-gangguan dalam semayang tu. Khusyuk yang paling rendah ialah macam kita lah, aku rokok ni, kalau kita rokok, aku sedang rokok ni, aku sujud, aku sedang sujud ni, aku berdiri, aku sedang berdiri. Tu khusyuk yang paling rendah. Khusyuk para pelawai Allah, para ambiyam sanik ibadah. Jangan sampai duk ralik imam baca, duk ingat rata imam salman, tak, dah bagi salah. Loh, lupa. Itu berat sah. Berat ada yang tu. Khusyuk paling rendah macam kita. Kita sedang rokok. Aku rokok ni, aku sedang rokok ni, bacalah doa rokok. Dan Allahumma laka raka'tu wa bika amantu wa laka aslamtu, bacalah doa. Sekiranya imam tu rokok lama, kita boleh peluang membaca doa. Kalau imam rokok seketika, janganlah kita baca banyak-banyak. Kan? Qatadah berkata pula, Allah SWT tidak menerima apa-apa ucapan kecuali berserta dengan amalan. Dalam Quran Allah sebut lima taqulu ma la taf'alun. Kenapa kamu kata apa yang kamu tak buat? Jadi perkataan, kan? Perkataan yang menunjuk kata dia terus beramal. Allah tidak terima apa-apa ucapan kecuali berserta dengan amalan. Justru sesiapa yang berkata-kata dan melok amalannya, nescaya diterima. Kan? Kata-kata pun menggambarkan seperti mana amal yang bakal dibuat. Bukan kata-kata yang begitu indah, tapi amalannya tidak indah. Amalannya banyak bersimpang siur, banyak kerana itu kerana ini. Kata-kata memang indah, tapi amalannya tidak indah. Kan? Jadi biarlah amalan itu sesuai dengan apa yang kita ucapkan, sebab tidak bercanggah. Kan? Syekh An-Nahjuri berkata, akhir sekali, antara tanda ini menjadikan mereka lebih bertakwa, kan, kepada Allah. Macam kita sebut sebelum ini, bila kita terasa kita ni amat kurang, amalan amat sikit, mengaji pun sikit, aku ni bukan latar belakang agama, maka atas kesedaran kekurangan ini, dia memburu, ingin mencari ilmu, menuntut ilmu, kan? Sehinggalah dia mati, di mana-mana saja dengar kelas agama pergi. Ada seorang tu, dua orang, tiga orang lah, dia rajin. Saya kerap jumpa dia. Kerap pi Lukut jumpa, pi Kampung Baru jumpa dia. Saya pun tak pernah lah mendekati dia.
saya nak belajar Ustaz. Dulu saya leka Ustaz. Alhamdulillah tu orang dapat hidayah tu. Ni rumah sebelah masjid pun tak sampai. Pasti tak dapat. Berat. Berat kaki nak datang seolah lori tanker nak naik bukit tu. Berat. Berat. Inilah hidayah. Hidayah ni terlalu mahal tuan-tuan. Maka bila kita merasakan segala-galanya kekurangan, maka dia sentiasa mencari jalan untuk meningkatkan semua ini. Maka kata An-Nahjuri, antara tanda ini menjadikan mereka lebih bertakwa kepada Allah. Memeliharakan hal-halnya ialah dia merasa kekurangan pada ikhlasnya. Macam mana lah aku ni kan, ikhlasnya, ikhlasnya kurang lagi. Setiap kebaikan yang kita buat sering duk ingat-ingat. Tu lah kurang tu. Walaupun masa semayang tu ikhlas dah. Lepas semayang ni temui balik, mesti orang tengok aku tadi semayang aku mesti elok maknya. Tertib aku semayang. Itu masalah tu. Semayang tadi okey dah. Lepas tu mesti dia buat tengok. Buat rumah dunia tak apa jugalah. Buat rumah dah siap. Okey. Bila habis ya rumah, kau nak kira-kira kampung ni rumah aku yang okey sikit. Dah ni timbul kemudian. Ni pun bahaya juga. Pertama tu dah okey dah. Tengah duduk semayang okey. Masya Allah tuan-tuan kan. Jadi orang yang dia sentiasa merasakan kekurangan pada ikhlasnya, lupa zikir-zikirnya. Aku zikir, kalau tak cukup 1,000, aku takkan buat kerja. Aku mesti cukupkan 1,000. Dia sembunyikan amalannya. Sehingga pun tak, dia pun tak nampak berapa aku baca tadi. Pada dia banyak benda dah. Masya-Allah. Sentiasa merasa kurang ikhlas. Lupa zikir-zikirnya. Kurang pada benarnya dia. Masih banyak lagi salah saya ni. Baca pun salah, perbuatan salah. Kadang-kadang berkomunikasi dengan kawan-kawan pun banyak salah, cakap dengan ahli keluarga banyak, dia rasa banyak salah lagi dia ni. Dia tak rasa semuanya okey, banyak tak okey lah. Kata dia banyak tak okey. Lemah pula pada mujahadahnya, perjuangannya cukup lama. Apa ni, perjuangan menentang nafsunya cukup lama, malah banyak ditunduk kepada nafsu. Sedangkan dia merasakan dia ini perbuatannya betul. Rupanya perbuatannya berlandas kepada perintah nafsu. Dia sedar. Orang ini sedar. Orang ini sedar. Dan kurang kepada kefakirannya. Justru semua keadaan ini di sisinya tidak diridhai. Ya, untungkan. Lantas makin bertambahlah kefakirannya. Bila dia terasa kurang segala-galanya, maka di sini dia kata, Syekh An-Nahjuri kata, makin bertambahlah kefakirannya, mana keberhajatannya kepada Allah. Disebabkan kurang tadi, dia pun usahalah, ya Allah, Allahumma zidna wa la tanqusna, ya Allah, tambahlah kepada kami, jangan kau kurangkan. Selalu minta tambah daripada Allah Ta'ala. Makin berhajat, makin kerap berdoa, makin merasa doanya ingin dikabulkan oleh Allah Ta'ala. Sebab rasa kurang tadi. Maka timbullah apa ni, sifat ingin sesuatu daripada Allah kan. Maka bertambahlah kefakirannya, keberhajatan kepada Allah pada tumpuan tujuannya. Sebab itu tuan-tuan, banyak di kalangan ahli sufi
yang telah mengamalkan satu zikir yang pendek aja, yang seorang guru lah di Kedah telah menyebut pada saya, dia kata nasihat jangan tinggal doa ni, zikir ni. Dan tuan-tuan pun tahu apa dia doa dia. Ilahi anta maqsudi, ilahi anta maqsudi, wa ridhaka matlubi. Ni zikir makin bacalah ketika mana-mana juga. Apa maksud tu? Ilahi anta maqsudi, ya Allah, engkaulah matlamat utamaku, engkaulah matlamat utamaku, tak ada yang lain. Sebab aku tahu dunia yang aku cari semuanya aku tinggalkan dan akan lari daripadaku. Aku sedang menuju kepadamu, kan? Ilahi anta maqsudi, ya Allah, engkaulah matlamat utamaku, engkaulah tujuan hidup aku, kan? Oh, masya-Allah, betapa besar ni, kan? Amalkan tuan-tuan, amalkan tuan-tuan. Wa ridhaka matlubi, kau ridhalah segala tuntutan aku. Apa yang ku minta tu kau ridhalah. Yang telah minta, yang sedang minta, yang kan, kau ridhalah apa yang ku minta. Kan? Masya Allah tuan, amalkanlah yang ni secara seluruh. Tak kira naik motor, naik kereta, duduk di mana, sebut, kan? Sebab tu Ikhwanul Muslimin Mesir, di antara prinsip perjuangan mereka ialah Allahu ghayatuna, Allah lah tujuan kami, ghayah, tak ada yang lain. Sebab pada Allah ada segala. Bila dapat Allah, dapatlah segala. Di dunia juga ada segala. Tapi kalau dapat dunia, tak dapat Allah, tak ada arti. Dapat Allah, Allah ni maha kaya yang takkan pernah berkurangan. Kan? Maka, ilahi anta maqsudi wa ridhaka matlubi. Sering-seringlah, Allah Alam, kau lah tujuanku, ya Allah. Kau lah tujuanku, kau matlamatku. Ucapan ni biar sekerap mana, kurang-kurang dia akan mendidik hati kita. Tak ada tujuan dalam hidup kita. Kita selalu baca wa ma khalaqtul jinna wal ins illa liya'budun, dan tidak aku cipta jin manusia kecuali untuk menyembah aku. Itu je, kan? Masya-Allah tuan-tuan. Maka kepada Allah, pada tumpuan tujuannya, Allah lah tujuannya, kan? Allah lah tujuannya dan perjalanannya ke Allah, on the way to Allah sekarang ni, itulah dia. Hingga terkaya oleh kerana ia merasakan tujuannya hanya kepada Allah, hingga dia terkaya tidak berhajat lagi pada suatu selain pada Allah. Itu dia. Sebab pada Allah tu ada segalanya. Aku dapat Allah, aku bakal mendapat segalanya. Sebab segalanya ada pada Allah, maka dia tidak berhajat lagi selain daripada Allah. Maka inilah tauhid. Tiada Tuhan melainkan Allah. Inilah tauhid. Kan? Masya Allah tuan-tuan. Bila perasaan sebegini menguasai diri kita, insya Allah tuan-tuan, ini banyak sangat bersimpang siur, bercabang-cabang, cita-cita, keinginan, bermacam-macam, terlalu banyak. Tapi kita lupa cita-cita untuk bertemu Allah. Sebab tu Allah sebut dalam surah Al-Kahfi, فَمَنْ كَانَ يَرْجُوْ لِقَاءَ رَبِّهِ, maka siapa yang berharap nak bertemu Tuhannya, فَلْيَعْمَلْ أَمَلًا صَالِحًا, buat amal banyak-banyak. وَلَا يُشْرِكْ بِعِبَادَتِي رَبِّي أَحَدًا, jangan kau sekutukan Allah dengan sesuatu dalam ibadat kamu, kerana Allah tujuan pada Allah.
wala yushbi ibadati rabbih ahada. Jangan kamu sekutukan dalam ibadat kamu selain daripada Allah, hanya kepada Allah semata-mata. Ya, mudah-mudahan tuan-tuan, jadi kita doa, usaha, mohon pada Allah supaya Allah kan, seperti mana saya sebut tadi, Allah arinal haqqa haqqa, ya Allah, perlihatkanlah yang benar itu benar. Warzuqna ittiba'ah, rezekikanlah aku untuk mampu mengikut kebenaran ini. Wa arinal batila batila, dan perlihatkanlah aku yang batil, yang salah itu tetap batil. Warzuqna ittinabah, rezekikanlah aku untuk aku dapat mampu menjauhkan daripada kebatilan. Maka insyaAllah takkan ke mana kita, kita sentiasa berjalan di landasan yang benar. Maka tepatlah kita baca ihdinas siratal mustaqim, tunjuklah kami ke jalan yang lurus, jalan yang benar, jalan yang sampai kepada. Jalan siapa itu? Jalan nabiin, jalan siddiqin, jalan syuhada, dan jalan salihin. Tuan-tuan kan, jadi nak sambung lagi panjang, nanti kita berhenti setakat tu, insyaAllah akan datang kita sambung lagi hikmah 52 yang juga ada kaitan, kaitan daripada kita rasa kurang, rasa lemah, rasa tak cukup, rasa sikit, rasa gitu gini, Allah akan kurniakan kurnianya yang satu persatu yang ingin diberi oleh Allah pada kita. Dalam kalam 52 akan dia ceritakan apa kurnia yang bakal kita dapat hasil daripada merasa kita lemah, kita kurang, tak cukup ikhlas, amal pun tak sempurna, jauh daripada sempurna. InsyaAllah Allah akan kurniakan sesuatu pada kita. Kalau dah rasa lebih, Allah tak bagilah. Dah rasa lebih, tak bagilah. Rasa kurang, aku bagilah. Itu saja daripada saya. Awal sikit mengerti pagi ini. Mudah-mudahan pertemuan kita hari ini akan membantu kita untuk memperkasakan pahaman kita dalam soal sifat rasa kurang, dan memperkasakan pahaman kita tentang takwa pada Allah, dan menyatakan diri ini amat berhajat kepada Allah Ta'ala untuk membantu kita, sehingga timbullah rasa mengatakan la haula wala quwata, aku tak ada daya dan tak ada kekuatan illa billah, kecuali engkau lah ya Allah. Kan, itu saja. Aku lu qawli hadha wa astaghfirullah al-alim li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.